ini rumah baru yang dibeli papa. Ih, serem nian rumahnya. Aduh, lupa tutup pintu lagi. Eh, siapa kamu? Tunggu, tunggu. Ih, kemana orang tadi? Ih, serem. Lah, kok mati lampunya? Papa ini kayaknya beli rumah sama isi-isinya deh. Masih lengkap semua. Mana barang-barangnya masih bagus lagi. Tapi serem sih rumah ini. Sebenarnya ini rumah siapa ya? Ah, tahu ah. Bau banget WC ini. Kok aku deg-degan ya masuk rumah ini? Ya udahlah. Apaan itu anjir? Gila, serem banget rumah ini. Siapa itu? Hei! Siapa kamu? Hah? Sialan hewan ini. Siapa sih cewek itu? Ada yang aneh di rumah ini. Aku harus cari tahu. Kipas ini hidup, kan tadi mati. Hah? Apaan nih? Pergi dari rumah ini. Aduh, tas aku tinggal lagi. Kok kipasnya hidup lagi? Siapa orang tadi? Tinggalkan rumah ini. Nur, kau merasa bersalah enggak? Nur, karena kita masih di bawah umur, kita enggak ditangkap. Di sini enggak ada yang salah dan enggak ada yang benar. Kita sama-sama salah, Pek. Secara manusiawi, aku merasa bersalah, Nur. Udahlah, Pek. Yang penting kita menang. Nur, bukan soal menang atau kalah. Kita ini terlalu berlebihan. Apa kataku? Berlebihan? Papa aku selesai pek karena mereka. Ya, aku minta maaf. Kau kenapa sih sekarang jadi kayak gini? Aku dihantuin sampai ketakutan, Nur. Udahlah, pek. Makanya jangan terlalu dipikirkan, pek.
Iya, nggak akan kupikirkan lagi. Iya dong, harus itu. Enaknya, Pek, cuaca di sini? Iya. Nur, aku pipis dulu ya. Cepetan, Pek. Ya. Kau itu dihantui sama ketakutan kau. Ayo. Yuk. Serem banget sih rumah itu. Ngapain coba bapak beli rumah itu? Ngapain orang ini berhenti di situ? Mana orang tadi? Ih, kok serem banget sih? Apa sih ini? HP? HP siapa ini? 3 tahun yang lalu terjadi pembunuhan 4 remaja tewas dan sampai sekarang pelaku tidak ditangkap karena masih di bawah umur. Hah, ada video. Ternyata rumah tadi pernah terjadi pembunuhan. Laki-laki tadi, perempuan tadi, cantik, cantik pembunuhnya. Aku harus cari tahu apa masalah mereka. Ih, banyak nyamuk lagi di sini. Siapa dia? Minggir, aku mau lewat. Tunggu! Apa masalah kau? Kau yang sudah membunuh mereka. Mereka? Apa maksud kau? Nur, Nur! Kenapa, Pek? Situ nggak ada apa-apa. Kenapa kau mau cari masalah dengan aku? Aku tahu kalian yang menghindar. Dasar orang gila. Mengajar kau ya? Lepas! Kau sudah membunuh mereka. Kamu harus ziarah ke kuburan mereka. Aku gak ngerti apa yang kau omongin. Kau sudah membunuh mereka. Kalau kau punya hati, ikut aku. Siapa kau ini? Nuri! Lepas! Nuri! Diam kau! Lepasin aku! Nuri! Ya udah, iya aku ikut!
berdua harus minta maaf pada mereka. Biar mereka bisa tenang. Kak Adit, aku minta maaf ya. Aku juga Kak Adit, minta maaf. Enggak ada yang salah dan enggak ada yang benar. Kita sama-sama salah. Ya sudah, kalian pergilah. Ini bukan alam kalian lagi. Ya udah, ayo kita pulang. By the way, nama kamu siapa? Nama aku Diva. Aku yang beli rumah kamu dulu. Oh, aku Nuri. Salam kenal ya. Iya.